Oke guys, Skibidi Toilet episode 69. Dan ini dia. Apa yang akan terjadi di bawah bunker? Oke. Apa nih kayak gempa? Halo guys, welcome back to Raffi Channel. Kembali lagi bersama saya Raffi. Dan di video kali ini, seperti yang di judul dan di awal video, kita bakal melihat lagi Skibidi Toilet episode 69 fanmade dari teman-teman youtuber fanmade kita. Dan yaudah, langsung aja kita bakal mulai. Seperti biasa untuk para pecinta Skibidi Toilet, bisa gak untuk tinggalkan jempol kalian sebentar? Bisa kalian luangin 3 detik. Dan jangan lupa di subscribe juga kalau gak mau ketinggalan video terbaruku, dan nyalakan notifikasinya. Langsung aja kita bakal mulai ke yang pertama. Let's go. Oke guys, untuk yang pertama kita bakal reaction dari channel teman fanmade ku yaitu Monster Up. Dan ini ada 3 episode baru tentang episode 69. Kita bakal nonton dari yang paling terbaru dulu sampai ke yang 7 hari lalu. Langsung aja, let's go. Oke guys, Skibidi Toilet episode 69. Dan ini dia. Apa yang akan terjadi di bawah bunker? Oke. Apa nih kayak gempa? Jason Skibidi Toilet kah? Itu Jason kan? Bro, please. Hah? Tersisa? Oh, plunger POV gitu ya? Aku nyariin plunger di mana ya? Meninggoy juga. Bro. Oke guys, kita tonton sekali lagi ya. Ini kayak berasa bener lanjutannya ya. Apakah ini akan menjadi kenyataan? Plunger kameramen dan dark speaker man akan berakhir di sini? Walaupun aku rasanya enggak ya. Kalau di Monster apa emang biasanya yang menang tuh selalu Skibidi Toilet guys. Dan ini bener gak sih Jason guys? Coba komen di bawah guys. Yang ada di Friday, apa sih aku lupa nama game-nya? Digergaji. Bro. Langsung pada lepas ya kepala kameramennya. Ini aku kira tadi bisa lolos gitu. Langsung di counter attack lagi si speaker man-nya. Dan POV kita. Oke, yang selanjutnya kita bakal ke yang beberapa hari lalu diupload. Dan ini harusnya sih ini episode yang buat 68 part 2 ya kayaknya guys ya. Dan langsung aja let's go. Kita bakal nonton. Ada si Big TV Man. Oh, ini yang di sebelumnya lagi guys yang kita udah tonton juga ya. Yang di dalam bunker. Titan TV Man. Beh, kepalanya lepas lagi. Pundaknya ya. TV yang ada di pundaknya. Bro, grafiknya keren juga ya. Oke, ada Astro. Pada cabut Astronya. Kenapa sih Titan TV ini selalu dibuat satu versus squad dulu ya? Tapi gak ngedown bos. Bro, ini yang versi gedenya gak sih? Aku kira yang bawahnya udah versi paling gedenya. Ternyata ada lagi yang lebih gede dan lebar ya. Dan ini dia. Oke, satu episode terakhir terbaru dari si Monster Up langsung yang kita bakal tonton. Ini harusnya buat 68 part 2 juga ya sepertinya. Oh, mesti aku nonton yang ini dulu ya. Aku salah anjir. Apa enggak? Oke, ini serem loh sumpah ya. Oke. Agak sedikit creepy ngelihat Skibidi Toilet yang tadi ya. Mampus. Oh bener, aku mesti nontonnya ini dulu bos. Oh enggak deh, beda cerita guys. Diajar Terminator Skibidi Toilet. Aku nyebutnya ya. Bro.
Enggak, itu beda cerita guys ya. Oke, ini dia 3 episode terbaru dari Monster Up. Dan yaudah, kita bakal langsung ke teman fanmate selanjutnya dan let's go. Oke guys, sebelum kita lanjut, bisa gak untuk kalian yang nonton sampai detik ini untuk like sebentar? Dan jangan lupa kalau belum subscribe, bisa langsung tekan tombol subscribe. Dan yaudah, langsung aja kita bakal lanjut lagi ke channel dari teman fanmate gue selanjutnya. Let's go. Oke guys, yang selanjutnya di sini ada Spidarun dan kita bakal langsung nonton aja 2 episode terbarunya ya. Berarti ini yang 68 part 2. Oh, terusan yang Astro Toilet sama yang Skibidi Invasion 17. Oh, ini yang baru lagi dan langsung aja Skibidi Toilet episode terbaru dari Spidarun. Kita lihat kelanjutannya yang ngelawan Astro Toilet bakal seperti apa ya. Oke. Oh, yang lawan pasukan para Astro, guys. Dan ada si Giant, bukan Giant, Titan Astro Toilet. Ini gede banget sih, serius demi apapun ya. Pertarungannya apakah dia bakal bisa menang? Ini satu versus squad loh. Kemari. Ternyata dia berdua ada ya. Bangunlah. Dia dari episode sebelumnya udah diselamatin nih kok. Geleng-geleng. Jangan. Aku kira pengen dicari tengah ya. Oke. Ini kayak pertarungan satu versus squad lagi guys ya. Ini mah dibully habis-habisan, kejem banget. Hah? Dia enak banget teleport-teleportan ya. First blood. Lah. Kok jaya tuh? Itu bukan yang versi Titan guys ya, tadi yang ditusok itu yang Giant. Baru ini yang Titan. Modar. Teleport ke atas sih pasti ini, aku yakin. Oh, ke belakang. Ini dia. Beuh. Seperti biasa serangan TV yang ada di pundaknya. Di stun. Double kill. Triple kill. Yang kecilnya aja ngelawan cuman satu TV yang ada di pundaknya kalah ya. Dan ini dia. Waktunya penghajaran massal. Abis-abisan. Wow. Good job. Oke guys, itu dia untuk episode terbaru yang lanjutan dari yang kalau kalian nonton aku setiap nge-reaction. Ini yang lawan Astro Toilet. Ya ini dia lanjutannya, udah kita tonton tadi dan langsung aja ke Skibidi Invasion 17. Oke, seingatku di sini itu episode sebelumnya yang perkumpulan para Titan gak sih? Coba ya. Let's go. Episode 17 terbaru. Oh beda ya. Oke, para Skibidi Toilet. Bro, spider laba-labanya biar berubah lagi. TV Man! Nggak di versi Bang Dava, nggak di versi Spidarun. Ketipu mulu. Jangan bilang musuh. Jangan bilang saling menyerang. Hah? Oh, nggak. Dua versus... As! Bukan. Ini kayak pergelutan antara Skibidi Toilet lagi ya. Hah? Oh enggak, mereka teman. Ini suwe nih Skibidi Toilet sekarang pada pakai cahaya. Bukan pakai cahaya, pakai asap semua ya. Jadi aku sangka Titan TV Man. Bro, POV kita. Ya modern lah. Oh, ini sama kayak di episode 60. Terus? Bro, 3 Titan kita yang berkumpul di episode sebelumnya ya. Ada Drone Man juga, Drone Man Titan, Titan Drone Man. Dan ya fix ini mirip seperti yang di episode 60 yang pas di Bang Dava juga yang pertengkaran antara
para skibi di toilet dan ya ada mata-mata yang diterjunkan ke tempat tersebut dan mirip seperti di episode 60 ya. Oke guys, itu dia mungkin dari Speedarun dan yaudah untuk video kali ini mungkin kita dari Monster Up sama Speedarun dulu ya. Kalau kalian punya saran, reaction dari channel siapa lagi, komen aja di bawah dan yaudah untuk video kali ini segini dulu coy. Oke guys, untuk video kali ini segini aja. Terima kasih udah nonton. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan untuk yang gak mau ketinggalan video terbaru Skibidi Toiletku atau info-info terupdate tentang Skibidi Toilet, langsung aja subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan sekali lagi terima kasih. Dan ya udah kalau gitu, ya yang terakhir jangan lupa. See you next time. Bye-bye.